Pemirsa, tenun ikat sepanjang 12 meter dibentangkan di dasar laut. Tenun ikat dengan pewarna alami ini sengaja dipamerkan oleh para penyelam. Hal ini sebagai bentuk mempromosikan wisata dan juga untuk membuktikan kualitas tenunan dengan bahan dasar pewarna alami. Kabupaten Alor yang memang terkenal dengan alam bawah lautnya, untuk mendukung promosi wisata khususnya tentang tenun ikat, para penyelam pun memamerkan tenun ikat khas Alor di kedalaman 7 meter. Mengambil spot di Taman Suaka Alam Perairan Sabanjar, kain dengan motif ikan dengan panjang 12 meter ini dibentangkan 10 orang penyelam. Para penyelam yang tergabung dari dive master dari beberapa pengusaha operator dive di Alor ini lakukan aksi bentangan tenun ikat saat acara show Alor Creative Market yang dilakukan di areal Sabanjar Alor, Nusa Tenggara Timur. Pengawet, okay. Ada bahan pengawet. Okay. Jadi ini kita beres cuci. Jangan bilang sampo cuci, tidak. Rinso sikat biasa. Tidak akan luntur ya? Tidak akan luntur. Oke. Okay. Jadi ini kelebihannya saat ini biar buat turun di laut pun tidak. Tidak apa. Tidak apa ya? Tidak apa. Makanya itu. Saya okay. Bilang ini tidak apa. Yang penting cuci itu sikat biasa. Berbagai hasil karya ibu-ibu penenun dipamerkan di ACM atau Alor Creative Market kali ini yang sengaja dilakukan secara online oleh panitia. Tenun ikat dengan pewarna alami ini tentunya sudah dibuktikan dengan kualitas bahan pewarna yang tidak luntur meskipun direndam di laut kurang lebih 1 jam lebih. Tenun ikat khas Alor ini selain ada yang menggunakan benang kapas, ada juga yang menggunakan benang pabrik. Namun untuk pewarnaannya sendiri, hampir semua sudah menggunakan pewarna alami, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun biota laut. Namun keunggulan bahan pengawet yang juga dari bahan alami ini pun, yang sudah dibuktikan dengan cara pembentangan di dasar laut oleh para penyelam. Dari Kabupaten Alor, Dani Manu, Tim iNews melaporkan.